Ya Habibullah, ya Sang Kekasih Allah, ya Muhammad, ya Sang Penyelamat Umat. Jatuh di Makkiyah, turun dalam gua Hira, di pelunya erat Iqra, ya Muhammad Iqra. Gempa kaum otoda bumi sujud rentas bako, tamatkan alul fitrah setelah Rasul diutus rob. Dia Al-Amin, sang jujur tak pernah berdusta, leluhur Bani Hashim penguasa di padang mulia. Wahyu dihantar Jibril namun tak semua suka, dakwahnya suka duka dicemoh dikata gila. Dia khataman Nabi penutup segala Nabi, Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib Al-Qurashi. Diancam takkan lari nak terkam, hadap Hamzah Bekat dari Al-Ansari sampai Rasul di Aqabah. Tunggu benih panji Islam yang kena kehara-haram, gigitkan sunnah di geraham. Jika tangan mau berpedang, pertahankan hukum malam. Ya Habibullah, ya Sang Kekasih Allah, ya tiga tahun membawakan risalah. Rumah Arkama biarkan bis membaginda berdawah. Keberita yang terasa diancam di sesa, sudah hidup linang air mata kenangkan nasi sumaya. Tak kira mana kabila lagi-lagi hamba saya. Di Taif Rasulullah berdakwah pulang berdarah, hampir turun lanak Allah tika Jibril minta izin ke Rasulullah. Sang pemimpin diakui genocide bin hijrah ke Habsyah lalu Madinah. Ketika kepalanya berharga di Ghanimah, sebermula kisah zamannya Islamiyah. Syafaatnya di syahadah sahabi dan sahabiyah. Tak kenal penalete, tak kenal keluh dalih. Ujian maha pengasih, wahal baginda kekasih. Lahiyah dindang ba'ari piatu ketika bertatih. Abdul Muttalib, Abi Talib, kau di zaman ninggal sedih. Ya Habibullah, ya Sang Kekasih Allah, ya Muhammad, ya Sang Penyelamat Umat. Sedekat dakwah di Mekah, selebihnya di Madinah. Kerinduan walau 1400 tahun lepas, walau tak bertemu muka, walau tak pernah bersua, yakin akan percaya ajaran baginda sempurna. Berita gembira disorak suka, lengkap sudah terima wahyunya. Dalam suka pasti ada duka, tangisan Abu Bakar yang faham makna baginda. Ayuhan nas, semua kaum, فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في هذا الموقف فاحذروا وعلى ذلك. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا أمرا بيه كتاب الله وسنة النبي.